Penolong Ketua Jurulatih Penang FC Manzur Azwira Abdul Wahid mengakui aksi pertama kempen Piala Malaysia menentang Kuching City di Stadium Bandaraya yang berakhir dengan keputusan seri 2-2 malam Rabu tidak berjalan seperti dirancang. Pengendali interim itu turut tidak menjangka pasukannya akan menerima balasan 2 gol dengan satu daripadanya hadir menerusi sepakan percuma pemain tengah The Cats, Alif Hassan pada minit ke-45. Manzur Azwira turut berpandangan kombinasi antara pemain tengah dan penggempur skuad Harimau Kumbang masih kurang mencukupi ditambah dengan keadaan padang yang becak, sedikit sebanyak merencatkan persembahan pasukan itu. Katanya permainan tidak berjalan seperti yang diharapkan, tetapi ada kemungkinan terdapat pemain gugup untuk permainan pertama ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas perlawanan pada Rabu. Macam mana? Berapa pergol yang diperlukan itu? Oh, saya tak tahu berapa pergol, tapi saya inginkan kemenanganlah untuk pertemuan kedua nanti di Kuching. Dan itu saya kata tadi, ambil kesempatan bermain di tempat sendiri. Dan ya, saya puas hati lah dengan kesempatan bermain saya. Walaupun ada kesilapan-kesilapan yang menyebabkan Penang dapat menyamakan dulu.